Masih bersama kami di Ruwa Jurai, sidang lanjutan eks Bupati Lampung Tengah yakni Mustafa kembali digelar di pengadilan Tipikor Tanjung Karang dengan menghadirkan sejumlah saksi. Salah satu saksi yang dihadirkan adalah Kepala Inspektorat Lampung Tengah, Muhyabatullah yang mengaku menyetorkan uang sejumlah 2,1 miliar rupiah untuk proyek pada tahun 2017 lalu. Pada sidang lanjutan kali ini, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menghadirkan lima orang saksi, diantaranya Yusron Fauzi Saleh alias Icon, Direktur CV 77, Muhibatullah selaku Kepala Inspektorat Lampung Tengah, Irwan Hanim dari pihak swasta, Ahmad Ferizal staf BPKAD dan Yusari Aris dari pihak swasta. Mereka dihadirkan terkait pemberian uang Viproyek proyek kepada ex Bupati Lampung Tengah Mustafa melalui Taufik Rahman mantan Kadis Bina Marga Lampung Tengah. Dari keterangan Muhibatullah di dalam persidangan diakui saksi bahwa Taufik Rahman yang merupakan ex Kadis Bina Marga Lampung Tengah meminjam uang 2,1 miliar. Namun Muhibatullah sempat menolak karena tidak memiliki uang sebanyak 2,1 miliar rupiah. Namun Taufik meminta untuk dicarikan Muhibatullah mengatakan akhirnya uang tersebut ia dapati. Di mana dana itu dapat terkumpul 2,1 miliar dengan rincian dana terkumpul dari sejumlah rekanan senilai 1,2 miliar dan uang pribadi saksi sebanyak 900 juta rupiah. Rencananya uang itu akan diganti oleh Taufik Rahman, meskipun nanti tidak diganti tunai, maka akan diganti dengan sebuah proyek senilai 15 sampai. Oh, siap, jadi begini Pak, waktu saya tanya nah, dia menyatakan itu saya nggak mungkin ada dana sebanyak itu diupayakan aja Pak tolong Pak sama keluarga nanti saya ganti kalaupun tidak ganti saya ganti dengan proyek oh, ya. itu posisinya ngomong ini gitu Pak nanti diganti dengan proyek siap proyek apa spesifiknya nggak nyebut Pak Hah? Jadi, spesifiknya nggak nyebut proyek apanya nggak nyebut tapi akan saya ganti kalau enggak dengan kegiatan proyek itu Pak posisinya Pak. Sementara sidang ini akan terus dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Dari Kota Bandar Lampung, Kali Prihantoro, Metro TV Lampung.